Halo geng, di video kali ini gue bakal ngasih tutorial tentang gameplay Life After yang udah lama sih sebenarnya gue mainin, tapi ini gue sediain tutor atau part pertama buat kalian semua. Selamat menonton. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Pertama login dulu ya di akun kalian. Nah, di sini gua pakai akun gua sendiri dan servernya bebas pilih server mana. Gua di sini pilih server Santopani yang udah ada akunnya juga. Dan di sini gua coba create buat akun baru biar dapat tutorialnya lagi di part pertama. Ya, ini pemilihan karakternya ya, gua tetap pilih cowok dong. Masa cewek, ntar gua dibilang kode lagi. Terus ya rambutnya, bajunya disesuaikan aja sama selera kalian. Yang ini kali ya. Ini aja deh. Nah, sini juga ada preset mat, jadi bisa langsung milih stylenya sama bajunya. Oke, finish. Dan ya, ini nicknamenya bisa kalian bikin manual. Gue misalnya bikin nama ini, atau bisa juga kalian caranya di random ya, atau di dis gitu biar namanya tuh langsung di accept. Pilih ini kali ya, cocok ya. Fin. Nah, terus partner cewek ya, tapi guguk. Ini guguknya itu gua pilih yang ini kali ya. Oke, namanya dah random aja, ready. Nah, dan di sini di sebelah kiri I'm new to the game. Jadi kalian kalau pilih yang itu, yang kompas itu ini ya, ada tutorialnya. Sedangkan yang di buku survival itu, survival diary, kalian kalau pilih itu nanti ada pertanyaan. Kayak ini, kayak lu udah pernah main gitu. Nah, di dalamnya ada pertanyaan, jadi lu nggak harus mainin tutorialnya lagi. Oke, karakter infonya udah sip, golon. Oke. Di scene pertama kalian biasa ya, namanya juga game zombie ya, pasti nembak-nembak zombie gitu. Meledak guys. Oke, scene satu pertama selesai, langsung kita jalanin gamenya. Ini apa? Survival tools. Oh, ini KTP-nya. Oke, personal information. Di depan ada apa lagi? Jadi kalian tinggal ikutin aja ya, kalau di tutorial itu kayak ada petunjuknya kalian harus kemana, tinggal ngikutin garis putih itu aja arahnya kemana ya gitu. Dan di sebelah kiri di bawah tombol, bukan tombol, icon home itu, nah disitu ada kayak target gitu, jadi kalian tinggal baca terus kalian ikutin, kalian disuruh ngapain. Nah, itu
target questnya. Nah, di sini kalian dapat ini ya, dapat survival kit, kayak ada kapak, ada buat nambang batu, juga ada kita tanya si Aliski, how do I make a weapon? Jadi kalian bisa buat senjata, tapi senjatanya bukan senjata api ya. Pertama, tebang dulu pohonnya, geng. Bisa diganti, bisa buat nambang juga. Nah, ini ada berries. Berries itu bisa kita makan atau bisa dimasak juga. Dan ini ada ham juga. Oh, nanya Aliski lagi. Alexi ya, bukan Aliski. Oke, disuruh ngapain tuh? Walk around, ya keliling dulu katanya. Kita keliling dulu. Nah, ini dia tadi yang kita bikin anjingnya. Partnernya, ketemu lagi. Tuh, dia ngomong apaan tuh? Ngerti nggak? Kalau ada yang ngerti, tolong di komen ya di bawah ya. Questnya apalagi tell Alexi about the double ladder. Jadi kayak tangga gitu tadi yang ditemuin sama si anjingnya. Nah, ya kan. Hup. Nah, si Aleski udah masang ancang-ancang buat bantuin kita naik dan kita naik. Oke. Oh, suruh turunin. Turunin tangganya. Tinggal ikutin aja ya si Alexinya kemana. Ada medical adrenal injection. Si nambah lagi nih. Wah, ada monster. What the hell is that? Katanya. Don't look back. Coba lihat ke belakang. Loncat. Oke, kita ikutin lagi si Alexinya. Ketemu orang-orang ya, di sini ada orang-orang, kayak ada NPC gitu. Jadi kita tanya ini si Frank. Nah, kayaknya dia kaget, guys. Jadi kayak takutnya mungkin kita
infect apa bukan ya. Dan dia salah satu survival. Tapi NPC. Oh gitu. Si Alexinya lagi diskusi itu sama si Frank. Sementara kita disuruh ngapain ini? Talk to Frank. Iya. Oke. Oh jadi si Alexinya katanya mau benerin helikopternya, guys. Oh dapat shotgun juga kita ya. Oke, buka petinya apa isinya? Landmine. Oh, ini kayak apa? Ranjau. Press the landmine in the high circle. Jadi kita pasang ranjau dulu, geng. Di sini. Sementara, oke, si Alexi udah benerin helikopternya. Kita ngapain? Oh, ada zombie datang. Tembakin dulu. Reload, reload. Oke, nah si Alexinya udah beres benerin helikopter dan datang lagi monsternya. Wah. Kecemplung. Masih hidup ternyata. Dan ya seperti biasa kita ikutin lagi si Alexinya kemana dia, terus kita disuruh ngapain, ikutin aja pokoknya. Ya, di sini kita disuruh construct small house. Udah ketemu small house-nya. Jadi buat ini ada dindingnya yang bolong dan harus diperbaiki. Tentunya kita butuh resource ya, itu kayu dan batu. Jadi kita ngambil resource-nya dulu, geng. Oke, dan bisakah kita perbaiki sekarang? Oh, bisa. Bisa. Satu lagi. Oke. Disuruh ngapain lagi ini? Oh, buka box. Si Alexi ketemu box dan apa isinya? Pick up all. Oke, ada batu, ada makanan, ada kayu juga. Oh, jadi itu si dari si Lazarov katanya. Temannya si Alexi. Terus disuruh apa lagi nih? Disuruh istirahat, tapi bikin pintu di material bench. Oke. Itu dia di depan material bench-nya, kita bikin pintunya dulu.
dan oke, kita pasang pintunya. Pakai password 1234. Bikin simple rifle, jadi senjata simple gitu, senjata api. Tadi udah dapat shotgun, ini dapat ini lagi. Kita bikin lagi jadi dua senjatanya. Oke, dan semuanya coba kita reload dulu. Siap, talk to Alexi. Yes, the gun is finished. Oke, kemana lagi kita? Oh, nemu ini ya, nemu gua ya. Kayak lab gitu di dalamnya. Mana sih Alexinya? Oh, itu. Ada ini. Ilmuwan. Tanya-tanya-tanya bla 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 bla, disuruh apa, ngasih petunjuk apa, dibaca juga sih harusnya. Jadi, oh ini ada radio. Buat apa? Buat ngirim SOS. Jadi kita kirim SOS ke Hop 101. Jadi pilih apa aja lah ya, terserah. Yang penting ngirim sinyal SOS gitu. Balik lagi ke si Alexi, disuruh ngapain lagi? Message box fungsinya, oh item you can put into, jadi kalian resource-nya bisa taruh di box gitu ya, buat naruh gitu. Oke, selesai. Terus kemana lagi? Oke, I'm ready. Ikutin seperti biasa, ikutin garis putihnya. Oh, find the access card into a cabinet. Oh, jadi disuruh. Oh ya, pintu yang itu. Kita disuruh nyari buat buka pintunya itu. Oh, itu dia. Nah, di sini kita ambil. Oke, dapat. Let's go, let's go, let's go, let's go. Buka pintunya. Dikejar. Lah. Lazarov. Let's end this rant. Lah mati dong si Alexinya, guys. Mati enggak sih? Jadi next kita find the communication gear to call for help. Jadi kita nyari alat komunikasi buat minta bantuan. Kayaknya radio lagi ya. Apa? Transmitter atau apa? Oke, kita kirim sinyal lagi di radionya buat ngirim pesan dan meminta bantuan.
Dapat airdrop. Kayak habis nembakin flare kan ya. Oke, airdropnya datang. Isinya apaan? Kita buka sama-sama. Zong. Oh enggak. Kirain zong. Up, dapat. Wis, dapat armor, dapat senjata juga. Assault rifle-nya. Nah, datang lagi. Open fire aja langsung. Mampus. Finish. Oh, successful escape. Oke, udah selesai ini kayaknya tutor part pertamanya. Si Lazarov-nya ya, tadi yang infect itu udah mati. Oke, datang lagi bantuan. Oh, siap, udah beres. Nah, jadi itu tadi guys tutorialnya atau part pertamanya. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Bagi kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa like dan komen di kolom komentar. See you the next video.